Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama Kak Zara. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik keuangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Alhamdulillah, Allah izinkan Kak Zara untuk hadir ke grand event ESQ 165 kali ini. Dan ramai mereka-mereka yang Kak Zara boleh jumpa. Pagi tadi ada Prof Muhaya, petang ni ada apa ni Dr. Robia, penceramah apa ni motivasi, ya kan, ada ramailah kita jumpa, ada YB. Jumpa YB juga dekat sini. Alhamdulillah, Kak Zara diizinkan oleh Allah untuk hadir. Pagi tadi tak sempat nak hadir. Tapi sebelah Kak Zara dah selesaikan kerja. Jadi dalam petang, sesi petang tadi selepas lunch, Kak Zara diizinkan oleh Allah untuk hadir dan sangat terinspirasi. Okay, inspirasinya tadi Kak Zara dah masukkan sedutan. Sedutan apa? Sedutan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mengambil inspirasi Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana yang berjaya telah menawan, membebaskan kota Konstantinopel dan hari ini dikenali sebagai Istanbul. Okay? Kak Zara pun ada nama anak Muhammad Al-Fatih. Kak Zara mengambil inspirasi Muhammad Al-Fatih ni daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Jadi lebih bersemangat lagi. Semangat apa? Nak balik ni kan, kita ada anak ni. Kita ni biasalah kadang-kadang on track, kadang-kadang lari daripada track. Jadi kita, Kak Zara mengambil inspirasi lagi bagaimana kita nak didik anak-anak kita supaya ada vision yang paling tertinggi, iaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Kak Zara ni bukan bagus sangat, tetapi kita berusaha dari sehari ke sehari untuk menjadi bagus. Dan suka kat sini, energi kat sini sangat sangat best. Energi ni energi positif, energi positif. Dan kita jumpa dengan circle-circle orang yang nak membersihkan hati. Bukanlah ni salah satu-satunya cara, tapi ni salah satu cara. Kak Zara, seperti Kak Zara bagi tahu, Kak Zara ni seorang yang suka attend program sebab senang faham. Berbanding nak baca buku ni, dia lambat sikit nak faham. Kak Zara lah. Kak Zara cerita bagaimana senangnya kalau attend ni, dia senang faham. Dan Kak Zara dah ulang ESQ 165 ni dah banyak kali. Dan ini keistimewaan dan Kak Zara promote lah 2 hari ni. Promote, Kak Zara tak dapat apa-apa, bukan dapat commission, bukan dapat apa. Tetapi promote untuk you all hadir, untuk membersihkan diri, untuk kenal kenapa kita diciptakan, untuk apa kita dicipta dan akhirnya ke mana kita akan pergi. Dan inspirasi Kak Zara share tadi dibenarkan. Sepatutnya dalam program ni kita tak boleh merakam. Tetapi special tadi, Pak Ari telah bagi kebenaran untuk kita share, rakamkan peristiwa penerangan berkaitan dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana bijak Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana ayah muak Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dalam usia 19 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menawan, membebaskan kota Konstantinopel. Jadi inilah ini Kak Zara yang dulu tak minat juga benda-benda macam ni. Tetapi sekarang Alhamdulillah Allah dah izinkan, bukan dah bagus, masih lagi dalam transformasi. Dan hari ni ramai ini, kita sedang break sekarang ni. Kita sedang break. Kat belakang Kak Zara ni ada banyak lah. Dia orang sedang berbincang hangat. Okey. Seterusnya boleh akan datang. Kak Zara pun tak tahu tarikh dia bila akan datang. Boleh tengok website dia. Percuma saja, kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana ayahnya sebenarnya bermula daripada atuk dia lagi.
nak menawan, nak menawan kota, nak membebaskan kota Konstantinopel, yang mana Konstantinopel ni dapat ditawan oleh seorang raja yang hebat dan tentera yang hebat. Jadi ini bagus kan, kisah-kisah inspirasi ni kita rasa alangkah bertuahnya sebab Kak Zara dilahirkan sebagai Islam, mendapat iman Islam, iman dan ihsan. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Kita nak menunggu sesi seterusnya, belum habis lagi sebenarnya. Sekarang ni sedang break, break jap lagi akan bersambung. Okey, jadi satu lagi yang Kak Zara nak share tadi, yang berkaitan dengan vision principle ni, the vision, visi kita untuk Allah. Kita nak biar daripada dalam keluar, kita nak buat dengan keikhlasan, kita nak biar daripada ni hati kita yang bersih, suci, bersih ni kita nak lakukan. Kalau kita bekerja kerana Allah, kalau kita berbisneslah kerana Allah, okay? Allah akan tolong kita daripada kita tak tahu daripada sumber yang kita tidak duga-duga. Okey, sekarang ini daripada Kak Zara, duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak, duit keluar nak lambat-lambat. Tapi jangan sayang untuk laburkan diri, untuk upgrade diri. Okey, salam saya daripada Kak Zara. Assalamualaikum.